بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang yang mencaci, orang yang menghina Allah dan Rasulnya, mereka akan mendapat azab di dunia dan di akhirat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, Allah Taala juga berfirman, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan sekali-kali kita menghina sembahan agama lain sehingga menyebabkan penganut agama lain mencaci, merendahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang mukmin, kita mesti meyakini tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, Islam juga menuntut kita untuk menghormati pandangan, ideologi, bawakan agama masing-masing. Dalam isu yang timbul sehari dua di negara kita mengenai terdapatnya sebilangan non-Muslim yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi tanggungjawab kita semua sebagai seorang Muslim, sebagai sebuah kerajaan ataupun daripada mana-mana kelompok, daripada NGO ataupun parti pembangkang, mesti menzahirkan rasa tidak puas hati. Itu menjadi lumrah dan tanggungjawab. Dalam masa yang sama, kita juga mesti menghormati antaranya pandangan dan usaha yang telah dibuat oleh kerajaan Malaysia sekarang, terutamanya melalui Kementerian Hal Ehwal Agama yang bertindak secara pantas untuk menangani isu yang berkaitan. Apabila kita ingin menzahirkan rasa tidak puas hati terhadap penghinaan Rasulullah SAW, kita di sebuah negara seperti Malaysia yang memberi ruang sebaiknya untuk kita zahirkan rasa tidak puas hati, termasuk kita membenarkan perhimpunan-perhimpunan aman, tapi dalam masa yang sama kita mesti menyokong usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia pada hari ini. Perhimpunan yang kita buat tidaklah akhirnya membawa kepada sentimen agama dan perkauman. Itu sebenarnya dilarang oleh Islam. Seperti yang kita tengok, telah keluar kenyataan sama ada daripada istana, telah keluar kenyataan dan tindakan pantas daripada kerajaan Malaysia, menggambarkan kerajaan Malaysia juga prihatin dalam isu ini. Kerajaan Malaysia juga sebenarnya ingin mendaulatkan Islam sebagaimana menjadi tanggungjawab setiap seorang Muslim dan tanggungjawab yang telah termaktub dalam perlembagaan negara kita yang meletakkan Islam di kedudukan yang tertinggi. Dalam masa yang sama, kita juga mengharapkan kepada non-Muslim supaya memahami sensitiviti, supaya memahami Islam dengan lebih baik, dan kerajaan Malaysia sekarang ini ingin tadbir urus negara kita mengikut patuh syariah dalam kerangka rahmatan lil alamin. Dan kita semua rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa mesti menjunjung dan sama-sama mendokong serta menyokong usaha yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga setiap usaha yang dilakukan oleh kita, sama ada kita daripada pihak kerajaan ataupun daripada pembangkang, semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ingin melakukan kebaikan sebagaimana Allah Taala berfirman, fastabiqul khairat. Kita semua berlomba-lomba untuk buat kebajikan, untuk buat kebaikan. Mana-mana yang baik kita sokong, sama ada datang daripada pihak
yang sesuai dengan kita ataupun tidak. Mana yang tidak baik, kita usaha untuk hilangkan keburukan tersebut dan kita gantikan dengan kebaikan. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.